Sesungguhnya, tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah itu banyak sekali dan tidak dapat terkira. Seperti mana baik-baik seorang penyair, dalam segala sesuatu terdapat bukti bahawa dia adalah zat yang esa. Salah satu yang menunjukkan kehebatan Allah adalah fenomena angin. Segalanya di bawah perintah Allah SWT sebagaimana dia kehendaki. Angin bertiup mengikut perintah Allah setelah mendapat izin darinya. Angin tidak akan datang pada waktu pagi ataupun waktu petang kecuali dengan izin Allah. Angin adalah makhluk yang diatur dan diperintahkan dan menuruti perintah Allah. Kadang-kadang, angin membawa khabar berita memberi nikmat kepada umat manusia. Namun, ada kalanya angin membawa azab dan hukuman dari Allah. Segalanya sudah diatur oleh Allah. Angin adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Seharusnya, sebagai seorang mukmin, kita mengambil iktibar dan menuntut ilmu tentang bagaimana keadaan angin itu. Dalam angin terdapat pelajaran dan nasihat yang sangat berharga serta tanda kekuasaan yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Sang Pencipta. Seperti di dalam surah Ar-Rum ayat 46 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahawa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari kurnianya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Surah Ar-Rum ayat 46. Surah Al-Baqarah juga ada menyebutkan tentang angin yang artinya dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah Al-Baqarah ayat 164. Memang benar, angin menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Mereka menggunakan akal yang dikurniakan kepada mereka untuk mengambil manfaat dan pengajaran dari pelbagai tanda kekuasaan Allah. Namun, terkadang angin itu datang dalam bentuk azab kepada manusia. Di antaranya adalah kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang hukuman yang Allah berikan kepada kaum Ad yang merupakan kaum Nabi Hud. Allah hancurkan mereka dengan angin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 41 hingga 42 yang bermaksud, dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Surah Az-Zariyat ayat 41 hingga 42. Dalam kisah yang Allah tuturkan di dalam Al-Quran, pada saat angin azab datang, saat pertama kali mengetahui hal tersebut, kaum Ad beranggapan bahawa angin tersebut membawa awan yang akan menurunkan hujan. Mereka menganggap bahawa angin tersebut adalah angin pembawa nikmat dan kabar berita. Surah Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25 ada menyebut tentang kisah itu yang artinya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang mengandungi azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka, jadilah mereka dengan tidak ada kelihatan lagi, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Surah Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25.
Yang dimaksudkan, tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka itu adalah tidak ada lagi satu orang pun yang hidup di dalam rumah-rumah mereka. Ini bermakna mereka semua sudah mati disebabkan satu hembusan angin tersebut. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat besar. Sesungguhnya, kita sebagai umat manusia seharusnya lebih banyak beribadah kepada Allah dan sentiasa mengagumi kebesaran Allah serta mensyukuri segala nikmat yang Allah telah kurniakan. Semoga kita tergolong dalam insan yang sentiasa mensyukuri nikmat hendaknya.